Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait teleskop Webb NASA menangkap pendahulu supernova yang jarang terlihat, yaitu bintang Webb Rayet. Nah teman-teman, kepengen tahu kan penampakan langka bintang Webb Rayet tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Penampakan langka bintang Webb Rayet di antara bintang paling terang, paling masif, dan paling singkat terdeteksi adalah salah satu pengamatan pertama yang dilakukan oleh teleskop antariksa James Webb milik NASA pada Juni 2022. Teleskop James Webb menunjukkan bintang tersebut, Webb Rayet 124, dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya dengan instrumen inframerahnya yang kuat. Bintang itu berjarak 15.000 tahun cahaya di konstelasi Sagittarius. Bintang-bintang masih berlomba-lomba melalui siklus hidup mereka, dan hanya beberapa dari mereka melewati fase Webb Rayet singkat sebelum menjadi supernova. Membuat pengamatan mendetail teleskop Webb tentang fase langka ini berharga bagi para astronom. Bintang Webb Rayet sedang dalam proses melepaskan lapisan luarnya, menghasilkan lingkaran cahaya gas dan debu yang khas. Bintang Webb Rayet 124 berukuran 30 kali massa matahari dan sejauh ini telah menumpahkan materi sebanyak 10 matahari. Saat gas yang dikeluarkan menjauh dari bintang dan mendingin, debu kosmik terbentuk dan bersinar dalam cahaya inframerah yang dapat dideteksi oleh Webb. Teleskop James Webb membuka kemungkinan baru untuk mempelajari detail dalam debu kosmik yang paling baik diamati dalam panjang gelombang cahaya inframerah. Kamera Near Infrared Webb atau NIRCam menyeimbangkan kecerahan inti bintang Webb Rayet 124 dan detail lumit dalam gas yang redup di sekitarnya. Mid Infrared Instrument atau MIRI teleskop mengungkapkan struktur gumpalan nebula gas dan debu dari material yang terlontar yang sekarang mengelilingi bintang. Bintang seperti Webb Rayet 124 juga berfungsi sebagai analog untuk membantu para astronom memahami periode penting dalam sejarah awal alam semesta. Bintang sekarat yang serupa pertama kali mengunggulkan alam semesta muda dengan elemen berat yang ditempa di intinya, elemen yang sekarang umum di era saat ini termasuk di bumi. Gambar mendetail teleskop Webb tentang Webb Rayet 124 mempertahankan selamanya waktu transformasi yang singkat dan bergejolak dan menjanjikan penemuan di masa depan yang akan mengungkap misteri debu kosmik yang telah lama terselubung. Nah teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop Webb NASA menangkap pendahulu supernova yang jarang terlihat dari penampakan bintang Webb Rayet 124. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.